di live nanti. Live kan? Video-video. Pertama saya ketemu, kenapa ke kemarin? Iya, saya motornya dia parkir. Kenapa? Saya dipukul sama itu anu, PT kemarin. Kenapa dorong polo saya? Saya cuma tukur bilang jangkau. Panggil dulu sama teman-teman. Berjalan sini teman-teman. Iya. Jangan lupa di pas dengan mas gini. Ada semua di dalam itu, bang. Kita juga anu menanti sendiri. Itu sopirnya itu. Karena kompor habis minum, Pak. Itu gua minum sama. Gua minum sama. Bagaimana? Saat ini dilakukan pengusahaan, Pak. Untuk terduga pelaku sendiri sudah kita amankan di Polsek dan korban sendiri sudah kita arahkan untuk membuat laporan pengaduan di Polsek Bandung. Tadi ada rame-rame di sini. Itu setelah kita amati ternyata upaya bentuk solidaritas dari sesama pengemudi Grab. Namun kita sudah himbau untuk arahkan kembali pulang ke rumah masing-masing. Jadi menjadi korban di sini. Yang menjadi korban di sini berdasarkan informasi awal keterangan yang kita ambil sopir Grab. Tadi katanya ada lagi snap. Tadi katanya ada apa lagi? Kemana alkohol tadi? Ya untuk sisa minuman keras yang kita peroleh dalam mobilnya mungkin kurang lebih sekitar 400 ml pengasih minuman yang tradisional. Jadi juga karena sopir angkot ini keadaan mabuk ya? Sopir angkot dalam keadaan berbau minuman keras. Setelah kita interogasi awal dia selesai melakukan minuman keras di bengkel. Itu perkelahian antara dua orang atau keroyok atau bagaimana? Nah untuk pemeriksaan lebih lanjut nanti kita sampaikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!